hariku dengan sarapan ditemani oleh pemilik homestay yang ramah. Dan trip kali ini, aku tidak sendiri. Aku ditemani oleh pemandu bernama Kak Vio. Ada 5 destinasi yang akan aku kunjungi hari ini. Pertama, aku berkunjung ke destinasi edukasi batik. Banyak hal yang kudapatkan di sini. Salah satunya, mengetahui bagaimana batik itu dibuat dari awal sampai akhir. Dan yang paling seru di sini adalah kita bisa belajar mencanting ditemani oleh ibu-ibu yang sedang membatik. Setelah melihat dan mencoba, aku diajak Kak Vio untuk mengunjungi salah satu galeri batik di desa wisata Gulorejo. Di galeri tersebut, aku melihat banyak batik dengan motif yang beragam, mulai dari motif klasik hingga motif kontemporer yang cocok sekali dengan anak milenial saat ini. Setelah melalui berbagai aktivitas, Kak Vio menawarkan aku untuk istirahat sejenak ke salah satu kedai yang ada di desa wisata ini. Kedai ini dikelola oleh salah satu warga Gulorejo, yaitu Kak Ros bersama suaminya yang berasal dari Belgia, Mr. Paul. Terdapat menu favorit, yaitu gelato dan waffle yang super murah. Tidak terasa waktu sudah sore. Kak Vio mengajak aku untuk ke destinasi selanjutnya, yaitu agrowisata kebun buah kelengkeng dan anggur. Disambut oleh Bapak Samidi selaku pemilik dari kebun buah. Pak Samidi memberikan banyak edukasi mengenai kebun buah ini. Dan yang paling seru, aku ditawari untuk memetik buah anggur. Kemudian, aku melanjutkan destinasi terakhir di desa wisata Gulorejo, yaitu sunset di Gunung Pecok, menikmati keindahan alam yang luar biasa. Dan matahari pun telah tenggelam, tanda bahwa perjalanan hari ini telah usai. Terima kasih Kak Vio, terima kasih Gulorejo.